Inilah 20 unit mesin traktor Avester pasca panen yang masih menumpuk di halaman kantor Dinas Pertanian Bone Bolango. Tampak sebagian mesin dalam kondisi berkarat dan tidak terawat. Padahal alat ini merupakan bantuan langsung Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak tahun 2014. Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pangan, Feni Monoarfa menjelaskan bantuan tersebut sudah diterimanya saat dirinya masih menjabat Kepala Dinas Pertanian. Namun, bantuan ini belum juga diserahkan kepada kelompok petani dengan alasan minimnya petugas penyuluh di wilayah tersebut, sehingga warga enggan menggunakannya akibat minimnya pengetahuan penggunaan alat yang dimaksud. Yang pertama bahwa teknisinya atau operator ini sementara dilatih. Kita kerjasama dengan provinsi, sementara dilatih mereka. Kemudian yang kedua, memang kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan ini ternyata masih belum pede istilahnya, belum percaya diri menggunakan karena termasuk ini barang baru menurut mereka. Rahmat Ali, Mimosa TV, mewartakan.